Apa khabar adik-adik? Kak Kiki mendoakan adik-adik sihat, cerdas dan ceria. Adik-adik juga didoakan agar menjadi anak yang taat dan menjadi insan berjasa. Apakah pula yang didoakan oleh adik-adik untuk Kak Kiki? Doakanlah agar Kak Kiki sihat dan ikhlas selalu. Kita sudah mempelajari golongan perkataan, bentuk perkataan, binaan ayat, bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Episod pada kali ini, Kak Kiki membawa adik-adik mengenali ragam ayat pula, iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. Adik-adik, ragam ayat aktif dan pasif ini berkait rapat dengan kata kerja aktif dan pasif yang telah kita pelajari pada episod-episod yang lepas. Apa-apa yang telah dipelajari, semuanya berkait rapat dan membantu adik-adik memahami perkara baru yang akan dipelajari. Ragam ayat aktif terbahagi kepada ragam aktif transitif dan ragam aktif tak transitif. Ragam ayat aktif terbahagi kepada ragam aktif transitif dan ragam aktif tak transitif. Ragam ayat pasif pula terbahagi kepada diri pertama dan diri kedua sebagai pelaku, pembuat atau subjek asal. Ayat pasif dengan imbuhan pasif di, ber, ter. Ayat pasif perkataan kena. Mula-mula kita lihat dahulu ragam ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mementingkan subjek asal sebagai judul atau unsur yang hendak diceritakan dan menggunakan kata kerja dalam ayat. Bagi memudahkan penerangan, Kak Kiki katakan bahawa subjek asal itu ialah pembuat, pelaku atau benda. Dalam ayat aktif, pelaku menjadi subjek ayat, iaitu unsur yang diceritakan atau diterangkan. Sebagai contoh, Din menendang bola. Din berlari di padang. Din melihat burung-burung hinggap di ranting pokok. Burung-burung terbang di angkasa. Dalam ayat 1, 2, 3, unsur yang diterangkan ialah Din. Dalam ayat 4, unsur yang diterangkan ialah burung-burung. Din dan burung-burung menjadi subjek ayat. Dalam ayat 1, bola yang kena tendang. Jadi, bola ialah objek dalam ayat tersebut. Dalam ayat 3, burung-burung kena lihat. Jadi, burung-burung ialah objek. Cuba adik-adik perhatikan ayat 2 dan 4. Adakah sesiapa yang terkena perbuatan subjek? Ya, tiada. Apa-apa yang dilakukan oleh subjek hanya melibatkan diri sendiri. Jadi, ayat 2 dan 4 tiada objek. Apakah persoalannya? Secara tidak langsung, Kak Kiki sudah menunjukkan contoh ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif ada objek dan menggunakan kata kerja berimbuhan men seperti ayat 1 dan ayat 3. Ayat aktif tak transitif tiada objek tetapi masih ada kata kerja dalam ayat seperti ayat 2 dan 4. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh ragam ayat aktif transitif dan tak transitif. Cuba adik-adik asingkan ayat aktif transitif dengan aktif tak transitif. Pak Mel menternak ikan. Pak Sui mengusahakan kebun sayur. Pesawah-pesawah menuai padi yang sudah masak. Niaga itu menjual alat-alat telekomunikasi. Petani itu mempelbagaikan tanamannya. Wanita muda menganyam daun mengkuang untuk dijadikan tikar.
mereka berjalan kaki ke tempat kerja. Kanak-kanak bermain di atas batas sawah padi. Mereka bersiar-siar di tepi kolam ikan. Kontraktor itu tersenyum apabila projek binaan rumah berjaya disiapkan. Kaum Kadazan menari tarian Sumazau. Gadis itu melamun di tepi jendela. Tentu adik-adik sudah dapat mengasingkan air aktif transitif dengan air aktif tak transitif. Bandingkan jawapan adik-adik dengan jawapan yang dipaparkan. Cuba pula adik-adik nyatakan kata kerja transitif dan perkara yang kena buat atau objek yang terdapat dalam ayat aktif transitif. Mari kita perhatikan paparan yang menunjukkan kata kerja transitif dan objek. Menternak, ikan, mengusahakan, kebun, menuai, padi, menjual, alat-alat telekomunikasi, mempelbagaikan, tanaman, menganyam, daun mengkuang. Ayat aktif transitif ditandai oleh kata kerja transitif berimbuhan men dan objek. Kita lihat pula apakah itu ayat pasif. Ayat pasif ialah yang mengutamakan objek asal dan objek itu dijadikan subjek ayat atau unsur yang diterangkan. Seperti yang telah diterangkan pada awal rancangan bahawa ayat pasif ini ada tiga jenis iaitu ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Ayat pasif dengan imbuhan pasif. Ayat pasif dengan perkataan kena. Kini, objek menjadi subjek ayat. Bagi memudahkan adik-adik memahami ayat pasif, Kak Kiki buat perbandingan dengan ayat aktif transitif yang telah kita bincangkan tadi. Pak Mel menternak ikan. Ikan diternak oleh Pak Mel. Pak Sui mengusahakan kebun sayur. Kebun sayur diusahakan oleh Pak Sui. Pesawah-pesawah menuai padi yang sudah masak. Padi yang sudah masak dituai oleh pesawah-pesawah. Peniaga itu menjual alat-alat telekomunikasi. Alat-alat telekomunikasi dijual oleh peniaga itu. Wanita muda menganyam daun mengkuang untuk dijadikan tikar. Daun mengkuang dianyam oleh wanita muda untuk dijadikan tikar. Semua objek sudah menjadi subjek ayat dan kata kerja menggunakan imbuhan pasif di. Mari kita lihat ayat-ayat pasif seterusnya. Perhatikan cara binaan ayat pasif mengikut jenis. Lukisan itu saya lukis. Ayat pasif dengan kata ganti diri pertama iaitu saya. Pelaku kata ganti diri pertama diletakkan di hadapan kata kerja. Buku itu awak baca. Ayat pasif dengan kata ganti diri kedua iaitu awak. Pelaku kata ganti diri kedua diletakkan di hadapan ayat. Ternakan ayam telur diusahakan oleh bapa. Ayat pasif dengan kata nama am iaitu bapa. Pelaku kata nama am diletakkan selepas kata kerja pasif berimbuhan di. Perkataan oleh boleh digugurkan atau dikekalkan. Projek pertanian itu dipantau oleh beliau. Ayat pasif dengan kata ganti nama ketiga beliau. Pelaku kata ganti nama ketiga diletakkan selepas kata kerja pasif berimbuhan di. Perkataan oleh boleh digugurkan atau dikekalkan. Bunga itu dipetik oleh Lily. Ayat pasif dengan kata nama khas, Lily. Pelaku kata nama khas
diletakkan selepas kata kerja pasif berimbuhan di. Perkataan oleh boleh digugurkan atau dikekalkan. Pokok-pokok mati kekeringan. Ayat pasif dengan imbuhan apitan pasif ke-an. Tidak dinyatakan pelaku kerana ayat lebih mementingkan objek untuk diceritakan, iaitu pokok-pokok yang sudah menjadi subjek ayat. Pokok-pokok sudah bersiram sejak pagi. Ayat pasif dengan imbuhan pasif ber. Tidak dinyatakan pelaku kerana ayat lebih mementingkan objek untuk diceritakan, iaitu pokok-pokok yang sudah menjadi subjek ayat. Kilang memproses kertas sudah terbina di kampung saya. Ayat pasif dengan imbuhan pasif ter. Tidak dinyatakan pelaku kerana ayat lebih mementingkan objek untuk diceritakan, iaitu kilang memproses kertas yang sudah menjadi subjek ayat. Pengusaha kantin kena denda kerana premisnya kotor. Ayat pasif dengan perkataan kena. Tidak dinyatakan pelaku kerana ayat lebih mementingkan objek untuk diceritakan, iaitu pengusaha kantin yang sudah menjadi subjek ayat. Ayat-ayat pasif menggunakan imbuhan pasif ber, ter dan perkataan kena yang contoh ayat telah ditunjukkan tidak menyatakan pelaku. Namun, pelaku boleh dinyatakan dalam ayat pasif tersebut. Contohnya, pengusaha kantin itu kena denda oleh pihak majlis perbandaran kerana premisnya kotor. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah tahu membina ayat pasif yang betul. Terutama ayat pasif dengan kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Tiga jenis ayat pasif sering salah binaannya. Sebagai contoh, pokok itu ditanam oleh saya. Pokok itu saya tanam. Perniagaan itu diusahakan oleh awak. Perniagaan itu awak usahakan. Lembu itu mereka ternak. Lembu itu diternak oleh mereka. Kesimpulannya, ayat pasif boleh dibina dengan pelbagai cara. Yang perlu diingat ialah ayat pasif menjadikan objek sebagai subjek atau unsur yang diterangkan dan ada kata kerja pasif. Kak Kiki sudah menjelaskan konsep dan binaan ayat aktif serta ayat pasif. Adik-adik, uji diri adik-adik sama ada sudah memahami ragam ayat aktif dan pasif atau sebaliknya melalui latihan ini. Nyatakan jenis ragam ayat-ayat ini sama ada ragam aktif transitif, aktif tak transitif atau ragam ayat pasif. Negara kita dibanjiri oleh pendatang asing. Mereka bekerja mencari rezeki di sini. Mereka sanggup meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Mereka diperdagangkan oleh anggota sindiket. Mereka ditipu, kemudian ditahan dan diseksa di kem-kem yang dibina oleh anggota sindiket. Ada yang mati kelaparan. Rakyat Malaysia mesti bijak mencipta kerjaya. Kita mesti mencari kekayaan di negara sendiri. Mereka yang hanya berpeluk tubuh pasti susah di negara sendiri. Kita akan menangis apabila melihat pendatang asing menjadi kaya di negara ini. Mudah sahaja. Mari semak jawapan adik-adik. Kak Kiki berasa gembira kerana adik-adik sudah mantap membina ayat dengan pelbagai variasi. Namun, masih membawa maksud yang sama. Sebagai latihan sebelum kita berpisah, adik-adik buat latihan ini. Tukar tiga ayat pasif k
kepada ion aktif. Biodiesel biji getah berjaya dihasilkan oleh sekumpulan pensyarah Universiti Teknologi Petronas. Ikan keli diternak oleh bapa. Minyak kelapa dara diproses oleh pekebun kelapa. Jawapannya ialah sekumpulan pensyarah Universiti Teknologi Petronas berjaya menghasilkan biodiesel biji getah. Bapa menternak ikan keli. Pekebun kelapa memproses minyak kelapa dara. Sekian. Terima kasih kerana mengikuti rancangan ini. Semoga berjaya dan ceria selalu